5 ribu. Woi, 5 ribu. Beli. Woi, beli. Yang beli masuk surga, yang beli masuk surga. Ya enggak salah juga sih. Ini tadi orang langsung tak kira. Kau beli enggak sini? Beli sini enggak? Beli. Sini. Santai, Mbak. Santai. Kau enggak apa-apain, diam. Berani-beraninya pengawal ini sama raja. Bacot, jangan sampai dipedak di kameramu. Ayo, beli. Banyak promo, beli 3 gratis makhluk pajangan di sebelah kau ini. Woi, jangan gitu juga, woi. Wah, menjual teman sendiri ini. Dan sebelah rame juga. Pasti pakai penglaris nih. Ku yakin pakai penglaris nih. Kayaknya enak-enak ini menunya. Aku mau beli cake 3 dong. Tadi kau baca semua menu yang ada di situ? Iya, aku baca. Wah, kalau gitu kau harus beli semua yang ada di situ. Hah? Kok gitu? Membaca menu berarti membeli. Jangan ngebut-ngebut. Ih, ngesot jelah kau. Ini udah pelan, Mbak. Ya santai dong. Motor sama pemilik sama aja. Sama-sama ngegas. Ku tinggal kok di pinggir jalan nih. Ih, jangan dong. Ya udah, jadi kita beli di mana nih? Samping pasar ikan, tempat yang bakal kotok. Silakan dipilih mau beli apa? Iya, liatin dong makannya apa aja. Ini meja ketinggian, Mbak juga enggak bisa kuat makannya di tengah sepi ujung. Heh, kok malah nyalahin meja gua, kagak tahu apa-apaan. Dia dari lahir juga udah begini. Lunya aja yang pendek. Makanya renang biar tinggi. Renang biar tinggi. Buru-buru renang tiap hari. Tinggi enggak? Enggak. Malah lembek. Bacot mulu, beli kagak sih? Banyakan bacot kan jadi beli mah. Udah pada jauh-jauh aja lah sono lah. Santai dong, Bang. Wujud sayurnya agak mencurigakan sih, Ren. Iya juga sih. Kita lihat-lihat dulu deh makanannya. Kedengeran, oi. Yang ini berapaan, Bang? Oh, ini apa? Manis enggak? Ya udah deh, Bang. Kita beli air mineralnya 3 botol. Pertemuan kali ini kita live ya, 10 menit lagi. Semua punya aplikasinya? Tes. Ini tolong semuanya pakai nama asli ya. Ini siapa ini? Cucunya JYP. Tukang cuci naik bubur. Jodoh Choisan, Gojek pesan antar. Siapa ini? Kok bisa sampai sini Gojek? Asal gak lupa ganti. Monika. Mohon angkat mohon, ini anak kebiasaan Mbak ya tidur pas absen. Hadir Bu. Nah, ditelepon dulu baru kembali nyawanya. Suprianto mana Suprianto? Bu, gak ada nama Suprianto di kelas ini. Serena kali Bu. Jauh. Betul, Mbak. Oh iya, aduh maaf Ibu, keinget nama pemeran drama Korea yang Ibu tonton tadi malam. Drama Korea namanya Suprianto. Itu drama apa, Bu? Ini Korea daerah mana? Nanti habis upacara 17 Agustusan jam kosong dong yang berarti. Asik, apa aja lombanya? Banyak nih ya, masing-masing kelas harus ikut. Kalau enggak, bakal kena denda kan? Dorang, kita ini kan ada lomba 17-an. Lombanya nih yang kutulis di papan tulis. Siapa aja mau ikut? Boleh dengar, Mbak, dulu. Nah, terserah kalian lah, gak ada juga kalian peduli sama kelas, kan? Gak bisa dengerin, Kak, ya? Nih, lomba makan kerupuk aku. Nah, kalian pilih, mau lomba apa? Kalau gak, aku cuman balap kalian pakai spidol satu-satu nih. Lomba balap karung siapa? Aku hitung sampai 5, cepat. 1, 2, 3. Aku aja. Daripada penggal, Pak, satu kelas. Lanjut, bola tangan, 7 orang, cewek. Oke, makasih dorang sudah berkontribusi untuk kelas ini. Semoga menang ya. Serem gila, kan sama dieksekusi. Yang pertama, menggambar sesuai dengan clue yang diberikan. Lalu orang kedua menebak gambar apa yang sudah digambar oleh orang pertama. Apa tuh? Naga kok totol ya? Biawak, kucing, kambing. Tapi kok telinganya gede ya? Hewan apa ini? Waktu habis. Gambar pertama adalah gambar sapi. Sapi dari mana kok gambar bentukannya begitu, Fani? Aduh. Mukhtar, awas kok gambar aneh-aneh lagi ya. Kok belum gambar apa-apa, Mukhtar? Gak ada, itu kosong. Waktu habis. Gambar kedua adalah gambaran masa depan. Masa depan gak tuh? Terlalu cerah sampai tidak bisa dilihat. Raki, gambarmu gak bisa ditebak, kusending betul palamu. Gampang jatuh. Kok kayak aku ya? Oh, aku tahu. Anak baik, manusia terkalem, makhluk paling indah.
Salah juga. Waktu habis. Gambar ketiga ini adalah gambar hantu. Di sini ada menu apa aja ya? Ya aku baca lah situ. Sudah dikasih kertas menu masih nanya juga. Gak dipakainya punya mata tuh, Bah. Tapi di sini gak ada makanan. Terus pikirannya apa kalau bukan makanan? Souvenir. Gak ada kan nasi atau pizza gitu? Gak ada. Kuito sampai 3 masih gak pesan, paling gak satpam kau. Pesan. Beli. Weh, pesan weh. Sabar. Gak ada kesabarannya semua orang beli di sini, Bah. Lah kan kau yang gak sabar. Baca. Salah lagi. Cepat. Apa? Nasi goreng ikan sapu-sapu. Gak ada. Tumis kalajengking. Gak ada. Kok gak ada semua? Ya suka-suka aku lah, sibuk kau. Jadi beli gak? Maunya apa sih orang ini? Dek, kok bawa air sendiri, kok kasih minum air keran kau? Gak boleh bawa makan dari luar ya. Numpang kau aja di sini, pulang aku sana. Sebanyak 50 orang terkena gangguan mental setelah mengunjungi Seren's Dinner. Diduga korban mengalami shock berat dan pelaku memiliki keberingasan stadium akhir. Tugas membuat video. Oalah video, gampang, direkam selesai, paling sejam jadi. Ini aja kali ya. Tapi jelek banget backgroundnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proses bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah pembuatan. Hey, jadi ayam yang banyak dan dimasukkan wajan ya ayam ya. Jadi, fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau pada klorofil dengan bantuan cahaya. Dengan bantuan cahaya ilahi. Oh, sudahlah, malam aja lah. Jadi di video ini saya... Wait, orang, kalian kalau dikasih hadiah sama doi lebih pilih barang apa duit? Kan gak punya. Kan misal, Mbak, misal. Oh, alah, kayaknya barang aja sih. Kalau aku black card. Agak berat juga ya ini. Gak expect lo aku kalau jawabannya bakal black card. Oh ya, kenapa kau pilih hadiah barang? Itu kan merupakan salah satu faktor penting dan mendasar yang memfondasikan bahwa dia punya eprot. Eprot? Apaan lagi nih eprot? Oh, effort. Effort. Oh iya, itu eprot. Effort, weh. Dah nyaring, salah lagi. Dah lah. Kalau kau kenapa mau pilih black card? Lebih enak pakai black card lah, gak ribet bawa duit. Bisa beli barang juga, bisa beli HP, mobil, rumah, villa, saham, beli pesawat, pulau. Stop, udah. Kasian ginjal kok gak lama kejang-kejang nih, Mon. Sama, hati jantung mataku pun gak kuat. Tapi kan harus terima apa adanya, Mon, bukan ada apanya. Tapi kalau dia adanya cuma black card? Lah iya juga ya, dibandingkan sama barang ya black card lah. Nih, masuk akal, Mon. Dimana masuk akalnya, hey?